masukin putih telurnya berapa nih bang? Berapa kantong? Satu. Ini satu kantong. Kita kasih waktu. Air apa itu bang? Ini air rahasia juga. Rahasia tapi juga. Bukan dari perbukunan ya. Ini tahu dah. Soda. Cuka. Cuka. Kasih 4 tetes. Belum dikasih gula ini dia? Iya. Gak ngembang. Masukin gula ini ya? Iya, gula. Coba tambahkan aja, 1 menit. Yang ini lagi buat apanya nih bang? Ini kuning telur. Oh, yang kuning telurnya gitu ya? Iya, kuning telur sama tepung. Yang nanti bakal dicampurin ke putih telur itu ya? Telur jadi satu. Jadi ini bahannya kuning telur sama tepung ya? Iya. Tapi gak jatuh ya? Gak jatuh ya? Kalau jatuh gagal ya? Gagal. Biar rata setengah aja dulu mas. Ini putih telur sama kuning telur yang tadi bang ya? Iya. Udah tahap terakhir di pengadonan, baru diratain ya bang ya? Iya, jadi satu. Ini udah jadi satu kan? Ini lihat. Oh, udah jadi ya? Oh, udah nggak jatuh ya? Ntar. Ini jangan, ini diminyakin tapi jangan sampai berminyak. Bingung nggak tuh? Mas Arief, ini sekali bikin bisa berapa porsi mas? Ini bisa bikin 6 sampai 7 ya. 6 sampai 7 berarti 14 ya? 14. 14, iya. 12 sampai 14 lah biasanya gitu. Ini adonannya mas Arief ya? Iya. Jadi satu porsi itu berapa centong ya? Satu gitu? Satu porsi enggak. Jadi bisa 2,5 ya? 2,5 centong ya. Nah. Kalau kita coba bertahap, jadi kita coba kasih dasaran dulu biar agak setengah matang buat dikelilingin. Bisa dibilang satu centong kecil ini kita tungguin kurang lebih kan 1 menit sambil nungguin yang sebelahnya. Kayak baru gitu. Ditambahin. Baru ditambahin. Ini kalau untuk adonannya selalu fresh gitu Bang ya, habis bikin langsung gitu. Harus fresh. Ini in case kalau ternyata fresh pun kayak ini kan udah 15 menit nih dari adonan yang kedua tadi. Itu udah mencair, itu kadang kita buang. Ini bisa enggak? Karena emang kalau udah cair tuh enggak bisa kepake. Enggak bisa kepake ya? Enggak bisa kepake. Kalau udah jadi adonan langsung dibikin gitu ya? Kalau ini iya. Cheese cake-nya kayak di mana? Cuman kita bikin versi rahasia. Satunya itu 20 kan? Kalau dua jadi 40. Kalau di mana kan satunya udah mencair. Air fungsinya buat apa nih Bang? Iya, jadi air ini karena dia menguap, mendidih dan menguap, nanti bisa nyerap ke kue-kuenya. Gitu. Dan secara berkala aku tambahin dari sela-sela di tutup ya, biar isi dalamnya itu lebih mantep, lebih padat kayak gitu. Sekitar 4-5 menit ya, nanti dibalik 4-5 menit lagi. Belum jualan ini ya, full time kerja sih. Full time kerja. Karyawan gitu.
ya karyawan, sempat juga ngejalanin usaha kena pandemi gitu ya. Beberapa ya, kayak usaha logistik ada gitu. Terus usaha, kalau tahu Bitcoin ya, itu mining ya. Jadi dengan komputer-komputer banyak itu bisa kerja buat kita lewat cryptocurrency Bitcoin itu, pakai Ethereum ya. Itu juga awal-awalnya kenceng, tapi lama-kelamaan turun. Ya udahlah. Nah, terus gitu. Bisa sampai ada ide nih jualan sama pancake itu dari mana? Ide tuh aku selalu apa ya? Pakai metode ATM namanya. ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi ngelihat mana yang paling oke sekiranya ya, viral, ngelihat dari YouTube segala macam. Oh, ternyata nemu nih. Ada, gue ngelihat di YouTube tuh di NTT kalau nggak salah. Itu bahasanya daerah nggak kota gitu ya. Itu bisa yang ngantri itu panjang banget, kayak bisa sehari 400 piece gitu ya. Itu kan ngeri banget ya. Kalau sama kita ngelihat kayak bahasanya itu hitungan sederhana itu anjir gila banget sih gitu. Kayak cuman satu doang itu bisa sampai sebanyak itu gitu. Nah, dari situ udah deh ikutin. Berapa porsi? Berapa ya? 6 7 7. Heeh. Gitu. Nah, terus ini dari proses nemu ide sampai mutusin usaha kayak gini berapa lama nih, Bang? Harus cepet sih ya. Soalnya kadang apa ya? Emosional kita gitu kayak oh, ide, oh, peluangnya menarik, harus segera dilaksanakan gitu. Kalau bisa nemu ide sekarang, dilaksanainnya kemarin. pokoknya sesegera mungkin gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah bikin kue ini tuh susah banget. Tingkat kesulitannya tinggi banget. Tingkat kegagalannya juga tinggi gitu. Jadi mulai dari entah itu adonan nggak ngembang, entah itu pas waktu dimasak kurang mateng, atau bahkan kegosongan gitu ya. Itu sering banget. Jadi sering gagal juga. Sering banget. Kayak contoh ini sekarang yang gagal tuh banyak, ada berapa kardus tuh gagal. Jadi setelah 5 menit ya, Bang ya. Setelah 5 menitan. Dibalik. Iya, dibalik. Ini lumayan banyak ya, nih. Dibalik, ditunggu lagi begitu, Bang. Iya, ditunggu lagi kurang lebih 4 menitan, 5 menitan. Jadi kalau yang mau coba ini kalau lagi ngantri kudu sabar, Bang ya. Kudu sabar ya. Kayaknya prosesnya mirip-mirip sama bikin martabak deh. Iya. Martabak tuh lama. Tuh kayak gini nih. Karena sesuatu yang enak ada proses ya, Bang ya. Betul banget. Sesuatu yang enak selalu harus ada proses. Jadi kalau ada yang mau coba, mohon maaf nggak bisa cepet-cepet ya, gitu ya. Bukan karena kitanya lambat, tapi emang prosesnya juga lama. Ini sehari bisa berapa bikis nih, Bang? Porsi ini? Gimana ya, kalau hari biasa itu sekitar 100-an, kalau weekend kayak hari ini kan hari Minggu, Sabtu Minggu itu bisa 150-200 gitu sih. Bisa sampai 200 porsi? Iya, soalnya kalau di sini tuh aneh sih ya, di Kalibata gitu. Biasanya kan kalau di tempat lain kan kayak sore yang rame ya, peaknya tuh sore. Kalau ini tuh malam, makin malam jam 10, jam 11 tuh malah rame. Dulu pas waktu hari pertama ya, kita jualan nggak sampai 1 jam udah habis. Bawanya dikit sih, bawa cuma 50 porsi kalau nggak salah gitu. Karena ya namanya percobaan ya, hari pertama gitu. Aduh. Hari pertama investasinya segede itu udah setahu apa deg-degan juga, Bang, pas hari pertama jualan? Gimana ya, kalau deg-degan sebenarnya enggak ya. Challenge-nya adalah pas waktu bikin didekannya gagal aja. Kalau udah jual itu pede gitu. Pede-pede aja sih, harus berani ya. Menurutku kalau masalah ragu kayak gitu apa ya? Nervous gitu-gitu enggak lah ya. Yang paling ditakutin itu sebenarnya ya kalau gagal aja gitu. Kalau gagal orang ngantri kan kasihan gitu sih. Ini di sini, Bang, udah berapa lama nih, Bang? Di Kalibata udah sebulanan, hampir 1 bulan. Buka kalau ada yang mau nyari di depan Kalibata itu kadang-kadang pindah lokasi gitu. Apa udah ditetap di sini? Jadi kalau soalnya sebelum jam 6 sore kita ada yang di antara apartemen Kalibata sama rel. Iya. Itu di pinggiran situ. Kalau udah jam 6 ke atas kita pindah tuh yang di depan apartemen yang sejajar sama flyover di situ. Kalau suka dukanya kalau jualan di pinggir jalan suka dukanya apa ya?
yang pasti aku ngerasa mindset suka aja ya gitu. Seduka-dukanya orang bahasanya, kayak hujan, kena badai segala macam, kemarin tuh udah ngerasain gitu. Tapi kayak bikin have fun aja gitu, udah happy aja udah gitu. Sukanya ya kalau pas waktu dapat feedback orang yang beli, apalagi dia beli hari ini gitu ya, udah ngantri lama gitu kan, udah dapat pulang, nah besoknya datang lagi tuh, datang lagi bilang cukup dia datang lagi dan beli aja, itu kayak udah ngerasa waduh happy banget sih gitu. Berarti kan iya, menandakan bahwa ya alhamdulillah disukai orang gitu. Bang Aris dulu nih nemu resep udah fix jadi gagal itu berapa lama Bang Aris? Sebenarnya kalau nemu resepnya tuh kayak nggak terlalu susah ya, karena ya kita cari di Google, di YouTube bisa gitu. Cuman eksekusi buat ngejalanin resep itu yang susah tuh. Kayak pertama kali gagal tuh kayak beberapa hari ya. Sehari aku nyoba ada kali 2-3 kilo telur gitu, gagal. Itu karena ternyata ada satu trik yang aku nggak ngerti, yaitu cara nge-mixer telur putihnya. Itu kan dibedain putih sama kuning ya. Itu susah banget pakai mixer biasa, jadi susahnya di situ. Terus juga pernah sekalinya berhasil, contoh bikin 2 putih telur tuh berhasil, nah pas waktu dinaikin jadi 8 atau 10 putih telur itu nggak jadi. Nah itu tuh kayak susah banget lah. Itu sekitar berapa lama ya, ya bisa 2 mingguan lah tuh nyari itu. Nyari yang sampai titik oke kayak gini gitu ya. Sama peralatan kan banyak juga ini. Ah, lumayan besar ya. Lumayan sih ya. Sekitar berapa tuh, Bang? Berapa ya? Kalau semua aku hitungan kasar sih sekitar 25-an ya. 25 total semuanya ya. Soalnya ada barang-barang yang sebenarnya nggak perlu dibeli juga, cuman aku beli kayak genset. Di sini aku pakai genset sendiri tuh. Karena mixerku juga yang gede wattnya 900 watt, sempat pakai yang orang-orang itu. Semuanya mati. Aduh. Takut dikeroyok ya, nggak kuat listriknya, makanya pakai genset sendiri. Gitu. Ini kalau sehari 200 porsi tuh, kalau dihitung itu ya, vanilla ya. Dikali berapa nih bang? Harga vanilla, harganya 25.000. Kalau kasar-kasarnya itu kalau lagi rame bisa 5 juta bang. Alhamdulillah gitu ya, per weekend ya. Nah kalau untuk perbandingan keuntungannya berapa persen ya bang? Modal, oke. Jadi sebenarnya kalau kita bikinnya bersih, bersih dalam artian berhasil terus ya gitu, tanpa ada gagal gitu, itu kayak 30% lah ya modal ya gitu. Jadi kalau masih ada yang komen kue sama pancake itu atau malah, karena emang cara buatnya juga mahal. Iya, rasio keberhasilannya tuh kalau semua aku hitung sendiri tuh cuma 85%, sisanya nggak berhasil. Jadi harga 25.000 dapat 2 pancake. Dua pancake, satu porsi isi dua, berbagai rasa. Rasanya nah, ada apa aja bang? Oh rasanya macam-macam, kita paling populer tiramisu, coklat gitu ya. Terus strawberry, vanilla, cheese, sama apa lagi ya? Sama matcha. Kalau topping itu tinggal beli jadi gitu bang ya? Gimana? Kalau topping. Kenapa? Tinggal beli jadi atau buat sendiri? Topping kita beli jadi ya, untuk topping gitu. Karena bisa dibilang nggak mau ribet gitu. Oh kita juga pernah nyoba yang bikin sendiri, itu nggak bertahan lama, kayak sekarang bikin besoknya tuh udah nggak fresh lah bahasanya gitu ya. Walaupun sebenarnya topping tuh kayak sekarang taro besok ntar malam udah habis gitu sih, nggak sampai nginep gitu. Ini terakhir Mas Aris, pesan-pesan orang yang mau usaha nih, kayak background dari Mas Aris kan sama jualan ini kan beda tuh. Mas Aris seorang IT tiba-tiba jual sambal pancake yang cara buatnya unik, apa nih pesan-pesannya bang? Apa ya? Ya jadi kalau mau mulai usaha langsung mulai aja. Terus mindsetnya tuh kalau bisa usaha adalah rugi dulu gitu. Jadi untung adalah bonus. Biar nanti pas waktu kita jalan ternyata ekspektasinya tinggi dan rugi ya masih oke. Masih mentalnya kuat. Nah dari situlah kita dilatih buat untuk nyoba-nyoba lagi sampai akhirnya bisa berhasil kan gitu sih. Kalau ada yang mau franchise bisa nih bang, hubungin abang atau gimana bang? Kalau franchise enggak, kalau kemitraan oke. Nah, mungkin dalam artian gini ya, kamu sediain lahan dan juga modal, saya yang manajemenin orangnya kayak gitu. Jadi karena tinggal duduk aja gitu.
orangnya tinggal duduk aja gitu. Karena bisa dibilang ini nge-training orangnya juga susah sih, orang yang bikin adonan dan lain sebagainya, karena prepare-nya juga lumayan banyak